Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini kita bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Yeay, kita main Minecraft lagi. Nah, Mipan dan Zuzuzu, kalian tunggu di sini ya sebentar. Aku pengen taruh diamond aku dulu. Oke, kalian tunggu di sini ya. Oke, Om. Oke, kalian tunggu sini, aku pengen taruh diamond dulu. Ya ampun, lihat guys, aku dipancing dong sama Mipan. Nah, sekarang setnya aku menaruh diamond aku yang banyak ini, guys. Guys, kalian tahu gak, guys? Akhir-akhir ini diamond aku suka hilang, guys, yang ada di dalam chest. Kira-kira diamond aku pergi kemana ya guys? Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya guys. Nih aku akan kasih lihat ke kalian. Aku akan taruh diamond aku di sini. Tuh lihat guys, diamond aku langsung hilang. Wah, aku taruh banyak nih guys diamond aku. Tiba-tiba semuanya hilang satu-satu. Kayaknya ada yang ngambil diamond aku deh. Kira-kira siapa ya guys? Coba komen di bawah. Ya ampun, diamond aku hilang satu-satu. Tapi kalau lihat di sini nggak ada yang ngambil, guys. Tuh, lihat sebentar lagi diamond aku akan hilang. Padahal aku udah capek-capek mencari diamond, guys. Kira-kira siapa ya? Mipan dan Zuzuzu. Loh, Mipan dan Zuzuzu kemana, guys? Kok mereka nggak ada? Wah, sangat mencurigakan sekali. Ayo kita cari, guys, Mipan dan Zuzuzu. Mipan sama Zuzuzu, kalian di mana? Ya ampun, kalian ada di situ. Ngapain kalian di situ, Mipan dan Zuzuzu? Itu apa? Ya ampun, ini apa, guys? Mari kita lihat, guys. Itu apa, guys? Wah, Zuzuzu sas banget. Kita lihat. Wah, diamond aku semua. Ya ampun. Ternyata Mipan dan Zuzuzu telah mengambil diamond aku, guys. Wah, aku udah capek-capek mencari diamond. Ternyata kalian yang ngambil dong. Ketahuan guys, ternyata selama ini yang ngambil diamond aku adalah mereka berdua. Wah, ternyata mereka yang ngambil guys. Aduh, pantesan aku selama ini gak punya diamond. Diamondnya diambil kalian terus. Bener Om, kita itu suka ngambil diamond orang. Iya, sebenarnya kita sangat suka Om. Wah, kalian ternyata suka mengambil diamond orang ya. Kan tidak boleh. Om mau ikut aku gak? Kita ambil diamond orang. Boleh Zuzuzu. Boleh, ayo ajak aku Mipan dan Zuzuzu. Nope. Ayo ajak aku buat mengambil diamond orang. Let's go, kemana jalannya? Aku akan ikutin kamu. Oke guys, let's go. Wah, Mipan dan Zuzuzu, aku dibawa kemana nih? Jauh banget dong, ya ampun. Akhirnya sampai Om, di target kita. Wah, yang bener ini targetnya. Serem banget dong, Mipan dan Zuzuzu. Apa ada penjaganya? Nope. Sepertinya ada penjaganya. Lihat, rumah ini banyak sekali diamondnya, guys. Iya, Om, kita akan rampok diamond. Dan ada penjaganya sangat banyak. Oh iya, itu penjaganya, guys. Ternyata benar ada penjaganya dong. Astaga, ternyata Mipan dan Zuzuzu melakukan hal ini di Minecraft, guys. Ini kan hal yang tidak baik dan dosa. Jadi gak boleh ditiru ya guys. Ini hanya permainan saja, biar seru. Oke, ayo Om. Oke, ayo Zuzuzu, let's go. Oke, oke, kita harus pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Mipan di mana guys? Mipan? Mipan, ayo Mipan. Gak apa-apa Om, yang penting kita kaya. Ya ampun, gak boleh Mipan. Tapi gak apa-apa, aku pengen ikut kalian. Kita kemana sekarang? Nah, sepertinya kita harus mempunyai kunci deh. Katanya kuncinya ada di security-nya. Berarti kita harus lawan security itu, Mipan sama Zuzuzu, biar kita dapat kunci masuk. Oke guys, kita naik ke atas guys. Oh no, sakit. Wah, banyak diamond. Ambil. Ambil diamondnya guys. Ambil semuanya. Ambil. Wah, banyak banget diamondnya. Kita ambil yang di luar dulu Om. Oke siap Zuzuzu, aku akan ambil yang di luar dulu. Kita ambil yang banyak guys. Wah, kalau begini mah aku bisa balik lagi diamond aku yang hilang. Let's go. Aku diajak sama Mipan dan Zuzuzu guys. Ternyata mereka berdua itu sesat banget ya. Oke, hancurin. Yeay, yang di luar udah habis. Gimana sekarang kita harus hancurin yang di dalam, Mipan sama Zuzuzu. Bagaimana caranya ngancurin yang di dalam? Sepertinya kita harus masuk ya. Oh, di bawah sini masih ada. Lihat, di bawah sini masih ada. Ambil. Ambil yang banyak guys.
Oh iya, pasti kalian berpikir gimana kalau enggak masuknya hancurin aja temboknya. Tenang guys, di sini kita enggak bisa hancurin tembok ini tuh guys. Lihat, tembok ini enggak bisa dihancurin. Kita hanya bisa ngancurin diamond doang. Jadi tempat ini sangatlah aman guys. Sangat susah untuk dihancurin dan dimasukin guys. Jadi untuk masuk ke dalam rumah ini kita butuh kunci. Oke, hancurin, hancurin, hancurin. Hancurin yang banyak. Banyak banget lagi guys diamondnya. Ini ada berapa ya? Abis ini kita lawan penjaganya om, biar kita bisa mendapatkan kunci. Oke oke, siap siap. Karena tidak ada jalan lain. Nope. Oke siap guys, siap Pipan dan Zuzuzu. Aku akan lakukan apa yang kamu mau. Aku udah mau satu stack om. Wih mantap, aku juga dong. Oke, nanti diamond ini kita bisa tuker ya Pipan dan Zuzuzu dengan uang. Lalu kita bisa membeli peralatan biar lebih canggih lagi. Oke, sekarang bagaimana caranya kita kabur dari sini? Oh ini dia. Oke, ayo Pipan dan Zuzuzu, mana penjaganya? Let's go. Wah, ternyata gerbangnya dari besi dong. Lihat deh guys, gerbangnya dari besi. Ini terkunci. Tuh, kita membutuhkan kunci. Penjaganya ada di mana ya? Kalian lihat penjaganya gak? Wah, nice, mantap, berhasil dapat. Siapa yang dapetin penjaganya? Wah, lihat Zuzuzu dapat kuncinya guys. Buka, buka, buka. Buka. Yeay, berhasil kebuka. Yeay guys, berhasil. Apakah banyak diamond guys? Wih, ada apa itu? Ada alat, ambil Zuzuzu. Alat apa itu? Oke guys, kita cari di mana letak diamondnya guys. Apakah di chest ini ada diamond? Wah, nggak ada guys. Kita harus mencari tempat diamondnya Pipan dan Zuzuzu. Di mana ya tempat diamondnya? Oke. Oh, di sini kita harus mengumpulkan tiga itu dulu, alat drill, untuk menemukan rahasia bunker yang ada di bawah sini. Oh my god. Oh my god guys, kita harus cari guys. Zuzuzu baru nemu satu doang. Ayo berpencar. Kita harus mencari ruangan rahasia yang ada di tempat ini. Oke, dengan cara mengumpulkan 3 drill guys. Yang tadi Zuzuzu ambil itu, kita butuh 3. Wah, aku nemu yang kedua. Yes, aku nemu yang kedua. Berarti satu lagi ya. Satu lagi Pipan dan Zuzuzu. Ayo semangat. Oke. Sepertinya ada di bawah sini guys. Aku menemukan letak diamondnya di bawah sini. Tapi kita butuh alat guys. Wah, aku nemu. Yes, berhasil. Ayo Pipan dan Zuzuzu, kita buat. Oh begini guys cara buatnya. Ada tutorial lah. Gini, di sini, sini. Yeay, jadi guys. Let's go, kita hancurin ruangan rahasianya. Ayo Pipan dan Zuzuzu, ikutin aku. Aku nemu helikopter om. Ini, kita spawn. Oke, kita naikin. Kita hancurin guys. Hancurin. Yeay, berhasil nemu guys. Akhirnya aku berhasil nemu. Aku berhasil nemu tempat rahasianya. Oh my god, diamondnya banyak banget guys. Mantap Pipan dan Zuzuzu, kamu sangat keren. Pipan dan Zuzuzu keren banget guys. Dia tahu lokasi diamond yang sangat banyak. Wah, sepertinya kamu sudah mengincar target rumah ini dari lama ya Zuzuzu. Sepertinya Zuzuzu sudah merencanakannya guys. Oke, kita ambil. Iya om, tuh kan bener. Oke, kita ambil yang banyak guys. Ambil. Loh, Pipan di mana ya? Aku nggak ngeliat Pipan guys. Kok Pipan dia malah nggak ikutan ya? Padahal diamondnya banyak banget di sini. Kita ambil guys. Aku nunggu di helikopter om. Oh, Pipan nemu helikopter guys. Oke, sepertinya udah cukup Zuzuzu. Hei Zuzuzu, kita pulang. Udah cukup diamondnya. Ini mah biarin aja sisa-sisanya. Karena aku udah banyak banget diamond kalau kalian lihat. Sampai penuh guys inventory aku. Hai Zuzuzu, kita naik ke atas. Kita kabur. Loh, kita gak bisa kabur dong. Nope. Bagaimana caranya kabur ya? Guys, kita gak bisa kabur guys. Kita gak bisa ngebuat. Zuzuzu mau buat jalanan nih kayaknya nih guys. Zuzuzu mau coba buat jalanan. Ya Zuzuzu, kamu ngapain ke bawah situ? Ya ampun, Zuzuzu malah buat jalanan ke bawah. Yeay, kita berhasil. Ayo kita ke target selanjutnya guys. A few moments later. Wah, ternyata ada yang mau beli diamond kita. Kamu pengen beli diamond kita? Iya benar, aku ingin membeli diamond kamu. Dan aku tukarkan dengan diamond yang sangat berharga. Maukah kamu? Oke oke, siap, aku mau. Oke let's go guys. Mari kita jual diamond aku guys. Wah, laku banyak diamond aku ini guys.
Kita jual lagi. Oke, ini kita jual lagi. Wah, udah gak bisa, guys. Oke, guys, aku akan menjual banyak diamond aku, guys. Aku akan jual yang banyak. Aku jual yang banyak. Sabar, Mipan, aku sedang jual diamond. Oke, udah. Nah, aku di sini bisa beli barang untuk aku pakai, guys. Banyak banget di sini, guys, barang yang bisa aku beli. Oke, aku punya 40 enchanted. Berarti aku bisa apa ini, guys? Wah, ini freeze ray. Ya ampun. Aku malah dipukul, guys. Sabar, Zuzu, gantian aku dulu. Oh, nah, aku dulu. Aku dulu, bentar. Oke, aku bisa freeze ray. Oke, aku udah berhasil, guys. Senjata apa ini? Wah, senjata apa ini, guys? Senjata membekukan. Oh my god, keren banget senjatanya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ke target selanjutnya. Oke Mipan dan Zuzuzu, sekarang kita ada di mana nih? Target selanjutnya adalah rumahnya Blaze, Om. Wah, rumahnya Blaze, guys. Lihat, banyak sekali Blaze. Sepertinya Blaze mempunyai banyak diamond ya. Apakah kita harus melawan semuanya? Ayo, let's go. Oke, Om, mau tahu gak cara kita ngalahinnya? Gimana itu, Zuzuzu? Cepat beritahu aku. Wah, bener juga, guys. Blaze kan adalah api. Kita bisa mengalahkannya dengan es batu, guys. Wah, bener banget, guys. Ide yang sangat bagus. Lihat, mereka semua menjadi es batu. Dan mereka semua jadi gak bisa ngapa-ngapain. Ya ampun, rumahnya sangat aman. Kita harus membuat jalanan, guys. Oke, kita buat dulu jalanan. Hai Mipan dan Zuzuzu, buat jalanan. Kita buat jalanan dulu, guys. Rumahnya sangat aman ini, guys. Terbuat dari lava, kita gak bisa lewatin ya. Oke, sekarang udah bisa. Yes, berhasil. Oke, kita serang semua blaze-nya, guys. Ayo, cepat. Ayo, Mipan dan Zuzuzu, kita bekukan mereka semua. Kita bekukan. Bekukan blaze. Bekukan blaze. Bekukan jalanannya juga. Bekukan blaze. Kita bekuin semuanya, guys. Oke. Oke, kita harus mengubah semuanya menjadi es, guys. Jadi es batu. Kita harus mengubah semua blaze menjadi es batu. Halo, blaze. Bang. Apakah ada lagi? Halo, blaze. Halo, blaze. Kamu ngapain di situ? Oke, udah aman. Kayaknya semuanya udah jadi es batu ya, guys. Ada yang belum gak? Kita harus kelilingin semua tempat ini, guys. Untuk mencari blaze. Nope. Ternyata masih banyak dong. Oh no, masih banyak, guys, yang jadi es batu. Tembak. Tembak, guys. Apakah bagian belakang sini ada? Oh, di bagian sini juga ada, guys. Oke, tembak. Let's go, kita cari lagi, guys. Kita cari lagi blaze yang tersisa. Ini rumahnya aman banget, guys. Kayaknya ini rumah amannya blaze deh, guys. Oke, let's go, kita lanjut lagi, guys. Blaze-nya udah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Karena aku sudah membekukan mereka semua, guys. Nah, ini masih ada yang belum. Oke, nice, berhasil. Wow, di sini juga masih ada yang belum. Tembak, oke, berhasil. Mipan dan Zuzuzu, di mana? Oke. Wow, ini tempat apa? Aku dapat kunci. Oh my god. Aku dapat kunci mobil, guys. Ini diambil Zuzuzu kunci mobilnya. Parah, guys. Itu kan kunci mobil aku yang menemukannya. Tapi Zuzuzu yang ngambil, bukan aku yang ngambil. Waduh, terus siapa, guys, yang ngambil? Ayo kita cari di mana diamondnya. Oke, guys, di mana ya letak diamondnya si ini, guys? Oh, mungkin di lantai 2. Kita belum ke lantai 2 kan? Let's go. Di sini masih banyak, guys. Wah, di mana ya? Oh, itu lihat. Di situ masih banyak. Serang. Serang Blaze. Di belakang situ juga ada. Serang. Kita bekuin mereka semua. Oke, di sini udah aman, Mipan. Ayo kita ke atas. Let's go. Wah, ini dia diamondnya. Aku menemukan sumber diamondnya, Blaze. Ambil, kita ambil, guys. Biar kita menjadi kaya. Selamat tinggal, Blaze. Kamu tidak akan punya diamond lagi. Kita ambil. Oke, kita ambil, guys. Ambil semuanya yang banyak. Oke. Oke, kita ambil. Jangan dikasih sisa, guys. Jangan kasih sisa sama sekali. Halo, Blaze. Rasakan ini, Blaze. Rasakan ini. Kita ambil, guys, yang banyak. Kita ambil. Seru banget dong, guys, mengambil diamond orang. Jadi gak usah capek-capek mining, guys. Gak usah capek-capek ke goa untuk mendapatkan diamond. Kita tinggal melakukan hal seperti ini aja. Harta tahta maling. Ya ampun, Zuzuzu ternyata hobinya seperti ini, guys.
Oke, ambil, ambil, kita ambil semuanya. Menurut kalian ini dosa atau enggak, guys? Coba komen di bawah ya. Oke, kita ambil, ambil semuanya, kita ambil. Rebutan dong aku sama Zuzu. Punyaku, punyaku. Punyaku. Kita harus rebutan, tapi ini udah banyak banget, guys. Dosa, Om. Bener banget, Mipan. Sangat dosa. Sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal ini, apalagi di dunia nyata. Kalau di game enggak apa-apa ya, guys. Karena ini hanya permainan saja. Oke, kita ambil. Ambil, ambil, ambil. Oke, udah. Mipan dan Zuzu, aku sudah cukup. Ayo kita ke target selanjutnya. Kasihan si Bless kalau enggak ada sisa sama sekali. A few moments later. Wah, sekarang di mana nih Mipan dan Zuzu? Target kita di rumah pohon, Om. Oh, di rumah pohon. Dan di dalamnya ada jetpack, Om. Di ruangan tersembunyi, kita harus cari dulu. Oh gitu, Zuzuzu. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Kita cari dulu, guys, ruangan tersembunyinya. Wah, kita akan mengambil banyak diamond dari rumah pohon, guys. Dan kita membutuhkan jetpack. Katanya ada ruangan tersembunyi di sini, guys. Oke, kita harus cari. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita cari dulu jetpacknya. Di mana ya jetpack itu berada? Kita coba naik lagi, guys. Apakah ini secret here? Ini, wah, kita berhasil menemukan rahasianya. Oh no, tapi aku gak bisa lompat. Sepertinya kita membutuhkan jetpack yang ada di dalam rumah pohon. Tapi bagaimana kita bisa ke sana ya? Ini sangat mustahil, guys. Kita coba lewat-lewat sini dulu ya, guys. Kita coba cari sesuatu. Siapa tahu ada sesuatu, guys. Oke, wah, Mipan dan Zuzuzu, ada jetpack di sini. Akhirnya kita berhasil menemukan jetpacknya. Oh my god, kita bisa terbang. Oh no, tapi kita nggak bisa terbang jauh. Kita cuma bisa lompat doang. Berarti guys, kita lewat jalan rahasia yang ini, guys. Nah ini dia, guys, jalanan rahasianya. Kita tinggal lompat aja ke atas. 1, 2, 3. Lompat. Oh no. Ya ampun, ternyata susah juga ya. Walaupun pakai jetpack tapi susah juga, guys. Oke, lompat. Sabar, lompat. Oke, berhasil. Oh no, susah guys pakai jetpack. Lompat. Oke, lompat. Loh, Zuzuzu udah selesai ngambil diamond aja. Sabar Zuzuzu, aku belum menemu diamondnya. Wah, ternyata ini guys rumah pohon diamondnya. Lihat guys, susah banget kalau naik ya. Sini Om, ke atas. Let's go, kita ambil diamondnya yang banyak, guys. Yeay, kita kaya. Kita kaya, guys. Bayangin ada orang naruh diamond di rumah pohon, guys. Banyak banget diamondnya dong. Ya ampun, kalau begini sih kita bisa punya banyak diamond. Loh, kenapa Mipan keluar ya? Oke, kita ambil yang banyak, guys. Kita habisin semua diamondnya. Let's go. A few moments later. Seru banget, guys. Akhirnya aku bisa mempunyai diamond banyak lagi nih. Kita ambil, kita ambil, kita ambil. Ayo Zuzuzu. Om, diamond kita udah banyak banget. Ayo kita pulang aja. Wah, begitu ya Zuzuzu. Iya juga sih, kita udah banyak sebelum kita ketahuan. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pulang. Aku takut ketahuan, Om. Oke, sama aku juga. Let's go, kita pulang, guys. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar kita semakin semangat buat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye, guys. Komen, guys, kita next ngambil diamond di mana lagi. Bye-bye.